Oke, assalamualaikum guys. Oke, hari ini aku akan ajar korang macam mana kita nak buat duit dengan mudah, iaitu kita mampu mendapat duit 1 juta dan juga kita mampu membeli apa-apa saja jenis kereta yang kita inginkan di dalam car multiplayer. Dan video ini adalah video tahun 2020 yang aku baru saja lakukan hari ini. Dan aku nak share dengan korang, aku nak bagi tahu dengan korang, tapi tolonglah subscribe channel aku, okey? Tolong like, subscribe dan juga share. Tengoklah, okey? Tolong share, tolong subscribe ya. Sebab itulah satu cara untuk aku kembangkan lagi channel aku ni. Okeylah. Sekarang ni aku nak bagi tahu korang macam mana korang nak dapatkan wang sebanyak 1 juta ringgit. Kalau boleh korang jangan skip langsung video ni sebab sepanjang video ni aku akan bagi tahu perkara-perkara penting untuk korang dapatkan, untuk bagaimana korang mendapatkan wang 1 juta ringgit dengan mudah. Okey, kita teruskan dengan tutorialnya. Okey, tips yang aku nak bagi hari ini sangat-sangat mudah dan ini adalah yang digunakan oleh banyak orang yang main game ni lah. Okey, cara mereka mendapat duit yang terlampau banyak untuk digunakan dan membeli semua kereta yang mereka inginkan. Okey, pertama sekali apa yang anda perlukan, aku cuba kaedah ini di iPhone, sama juga di Android, aku dah cuba boleh. So, pertama sekali korang pergi dekat setting, dan apabila korang pergi dekat setting, korang klik date and time. Apabila korang klik date and time, korang tutup set automatic dan juga korang cari tarikh bulan 11. Okey, korang cari tarikh bulan 11. Satu hari bulan 11. 2020. Ha, korang cari. 1 bulan 11 2020. Okey, apabila korang nak jumpa 1 November, korang tutup, korang ketepikan date and time tu dan korang terus buka game multiplayer. Okey, apabila korang masuk game, korang terus tekan get gift. Okey, tengok korang dah dapat duit banyak dah tu. Berpuluh ribu dah. Okey, untuk nak dapatkan lagi duit, korang tutup car parking and then korang change pula kepada 2 November. Okey. Then buka kembali car multiplayer dan korang redeem gift korang dekat bawah tu. Alright. Redeem. Okey, korang dapat lagi duit. Korang tengok duit aku sekarang ada 797,000. Aku nak lagi duit. Okey. Tutup car multiplayer dan korang tekan pula Tuesday 3 November. Tolak ke tepi kalender korang ni, set date and time korang ni dan korang buka balik car multiplayer. Seterusnya, korang claim lagi get atau give. Kau terang tengok, duit korang akan bertambah, 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 bertambah sehingga 1 juta ringgit. Okay. Okay, kita ambil pula 4 November. Okay, tapi kita tutup dulu game. Kita kena tutup dulu, ambil 4 November, okay. Kita buka balik car parking. Okay, and then korang tengok duit korang akan kita boleh giftkan lagi. Kita boleh dapatkan gift lagi. Okay. Okay, so tips ni aku berikan kepada korang. Untunglah yang korang dapat lihat video ni. So, aku mohon sangat-sangat korang share, korang like dan korang subscribe channel ni. Banyak lagi video-video yang aku akan buat. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan juga aku dapat mengembangkan channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berjuang.